Makan dulu laku sambil ngerajang-ngerajang ini biar siap kerjaanku. Wih, seandainya lah tanganku kayak laba-laba ya, sekalian motong ini, sekalian makan. Kan cepet kali siap kerjaanku. Kayak gini makan. Enak juga ya masakanku. Ya ampun, mama ke labang lagi makan ya. Kau ini udah capek-capek aku jadi laba-laba, kau bilang pula jadi ke labang. Ya udahlah, ganti aja jadi mama laba-laba. Teringat aku kok tumben makan jam segini. Lama kali kau bangun rupanya. Banyak kali loh kak, kerjaanku ini aja motong ini ha, belum siap-siap dari tadi. Tahu lah kok aku sendiri di rumah. Ya udah Ti, kau pilih mana, aku bantuin ngerajangin ini atau aku bantuin ngabisin nasimu? Ya inilah kau rajangi kak, kalau rajin kau aku yang makan. Kau bantuin apa sekali-sekali? Ti, teringatnya kan, kayak mana menurutmu si Nining Ti? Maksudmu si Nining kayak mana kakmu? Sama Wakmin? Itulah yang kumaksud Ti, jadi apalagi maksud kau? Kalau feelingku kak, ya feelingku, lanjutnya itu orang itu. Maksudmu Ti, lanjut kayak mana? Lanjut nikah orang itu? Ya kayak gitulah kak, tapi kan gak tahu kan, si Nining ini kan kadang ada angin-anginnya kayak gitu. Tapi kan Ti, maunya jadilah orang itu ya. Soalnya udah genset kali ku tengok orang itu loh Ti, kemana-mana sama, bertiga sama anaknya. Kadang berdua naik kereta. Kalau gak nikah, takutnya nanti orang lihat jalan kita ini tak kayak apa, jadi fitnah. Iya juga sih kak, tapi menurutmu si Nining itu cocok gak sama Wakmin? Kalau menurutku ya cocok-cocok aja lah Ti, si Nining pun janda, Wakmin juga duda. Apa yang salah? Minta dulu piring itu. Iya sih kak, cocok si orang itu. Tapi ku tengok si Nining itu kak, ih gengsinya ngeri kali. Kalau masalah itu ya Ti, wajar-wajar aja nyerasaku. Namanya juga perempuan, kan biar dihargai. Kau pun kayak gitu juga nih, kok ada duda yang deketin kau. Ih mana mau aku yang duda kak, yang anak lajang lah aku, yang belum menikah. Kak, kalau misalnya si Nining sama Wakmin itu jadi, si Nining minta mahar berapa lah itu? Kok kau tanya pula itu sama aku? Ya mana tahu aku, kau pikir aku Wakmin? Bahas-bahas masalah itu pula kau sama aku. Lagian ya udahlah, berapapun kayak manapun nanti maharnya, terima aja lah kan si Nining janda. Yang penting kan Wakmin bertanggung jawab, kan itunya. Seorang raja masih bijaksana dalam memutuskan sebagai lelaki. Yang lagi jatuh cinta. Apa sih bordir? Cerita apa sih Nining? Kayaknya senang kali kau. Entah apa sih bordir ini, gak ada apa-apa loh. Rupanya salah kalau aku nyanyi-nyanyi, karena aku memang udah sering nyanyi-nyanyi. Pasti kau malam minggu diapelin kan sama Wakmin? Apanya kau bordir, malam minggu diapelin, orang pacaran aja belum, kok mau diapel-apelin pula? Udah lah Nining, jadikan aja. Jadi kalau kau jadi sama Wakmin kan, aku gak susah nagih uang kontrakan sama kamu, ada yang bayar. Enggak, entah apa-apa kau. Tapi ya juga sih Bor, kalaupun misalnya memang aku bersuami, entah sama Mas Min ataupun bukan, ya pasti dia yang bayar uang rumah sewa kan. Mas Min, Nining yang lagi berharap. Lucu loh kau bordir, kan aku misalnya udah nikah, aku kan beban suamiku. Ya aku harus ikut kemana suamiku pergi lah. Tapi pun kok seandainya memang aku dibawa pergi gak ngontrak sini, sedih kali lah aku ninggalin kalian. Susah lagi nanti aku loh Nining, cari yang mau nempatin rumah ini. Rumah ini kan busuk, cuman kau aja yang mau nempatin. Udah Nining, kau gak usah pindah, nanti aku kasih potong kau goceng. Betul ya Wak, kalau kayak gitu kau bilang ya aku pun mau lah. Tapi kalau bisa jangan goceng lah, naik lagi kayak 50 ribu. Ya udah aku kasih potong 50 ribu, tapi kau jangan pindah lah Nining. Ini khusus untuk pengantin baru, kalau kau jadi ya, kalau kau jadi, tapi sekali aja, jangan banyak-banyak. Iya, janganlah kayak gitu. Kalau misalnya kau kasihnya cuma satu kali 50 ribu aja, ya udah nanti kalau misalnya aku nikah, pesta, kau nyumbangnya harus banyak kau ya. Heboh kali lah kau Nining, belum tahu jadi apa enggak kau sama Amin. Heboh kali minta potong-potong 50 ribu banyak-banyak. Ya udah lihat nanti lah kalau kau jadi apa enggak. Betul ya, kalau misalnya nanti aku jadi sama Wakmin kayak mana, ha?
Kayak mana mampus kok aku minta kado dari kau 5 bulan kontrakan lunas ya enggak bayar. Kok jadi gratis pula potongan 50.000. Ih tapi enggak usah lah Wak, nanti aja itu. Lagian kalau misalnya aku udah masih ngontrak di sini terus nikah sama Wak Min kan nanti yang bayar rumah kontrakan kan dia. Nanti aku minta kado yang lain aja ya. Canda aja pun banyak kali permintaan kau. Udahlah aku kadoin gala lampu aja lah sama itu sapu-sapu sawang itu. Jangan lah gitu Wak. Is kau lah, enggak setia kawan kali. Masa kawannya nikah ngasih gagang sapu kau. Wah aku minta sofa aja napa boleh. Yang susun 5 gitu dia kayak gini sama mejanya itu ada keramik itu cantik kali loh. Ih gak cocok loh Nining sama rumah ini kan kau tahu nih busuk lah bocor. Nanti kalau bocor sofa kau kan tetesan-tetesan air. Terus belum lagi makan rayap mungkin nah, coba. Gak mau lah aku Wak. Udahlah kalau enggak tempat tidur aja Wak yang 6 kaki yang dipannya mekar kayak gini tuh kayak kerajaan. Jadi aku kok tidur terasa princess. Ih enggak usah lah pala tempat tidur yang melingkar-melingkar kayak gini. Nanti kok ketutup semuanya baru tahu. Udah aku beli ini aja CCTV kalau enggak. Jadi nanti kalau kau mau buat macam-macam sama apa aku bisa teriak. Hei! Jangan! Aku bilang kayak itu. Ih kurasa kok udah gila lah Bor. Udah lah enggak usah kau beli karena aku apa-apa enggak usah merajuk aku. Ih jangan merajuk lah kau Nini. Udah yuk. Ih biar kau enggak merajuk kita makan misa biar tempat hati. Kau bayar. Iya gua bayarin ayo. Tapi jangan banyak-banyak makanmu ya. Ya, ayo. Walah gara-gara dihipnotis semalam jadi beli cincin lagi buat Dik Nining biar dia senang lah ini untuk Dik Nining. Tapi aku ke tempat Kak Tati lah dulu membelikan misa kesukaan Dik Nining. Duh. Cik saya. Is. Apa Ning? Mau kemana kau? Mau tempat si Tati, aku mau makan mie sop lapar kali habis pulang ngider. Habis itu pun aku lanjut ngutip. Oh iya. Sama lah yuk. Kami juga mau ke sana kok. Udahlah ya cepat lapar kali aku. Tapi Kanti, aku itu takut kali loh kalau orang itu sampai enggak jadi, enggak habis pikir loh aku, Ti. Enggak jadi apanya sih, Kak? Kan semua itu tergantung si Nining. Iya memang. Tergantung si Nining semua, tapi perhatikanlah banyak kali tingkah si Nining ini ku tengok. Udah mending ada Wak Min kayak gitu, mau sama dia gak usah lah maunya banyak tingkah, ya kan? Kau tahu sendiri lah kamu si Nining itu kayak mana. Apanya yang kayak mana? Rame kalian datang ya, nguping kalian jangan di belakang. Nguping Seujon aja lah kau di sama kami ya, niat aku kan kesini mau makan misal kau. Bukan seujon loh Is, gak ada kami cerita entah siapapun. Model-model mulut buat perengus kayak kalian gak menceritakan orang menceritakan si Nining ya kalian itu tadi ya kan? Alah kalau kalian mau ceritain Nining juga gak apa-apanya kan orangnya dari sini. Apa yang kalian ceritain gosip-gosip gak jelas? Langsung aja lu tanya aku biar jelas dia ceritanya kayak mana. Wak Min. Assalamualaikum. Loh, Dek Nining di sini juga toh. Kok bisa kebetulan gitu ya? Kok bisa ya ketemu di sini? Apa janjian kalian? Enggak janjian loh, Kak. Tadi memang mau ke sini mau beli mie sop tuh Dek Nining. Enggak taunya Dek Niningnya udah di sini. Oh, enggak janjian tapi kok bisa jumpa di sini ya, Kak? Yeah. Iti, tempat bersejarah loh, tempat jualan kau. Menyatukan dua insan yang sedang jatuh cinta. Kau bangun itu tugu-tugu monumen, patung Nining sama Wak Min. Ah Kak Isaya ada-ada aja. Nggak perlu dibangun patung biar abadi Kak. Cinta kami udah abadi kok. Kikir terus. Mama sini pun tak hafal ngegombal-gombal. Kau lagi Tati, udah duduk sini Mas. Ih, sok malu-malu kau Nining. Udah canda pun banyak kali tingkah. Kamu duduk sini Wak. Tati bawang kau udah lah ini Tati, jatohnya aku kayak pembantu kau loh, mengapain ini? Kenapa kau disuruh Tati? Cupang, curi-curi pandang lo Ning, kok jijik aku nengoknya? Apa sih saya? Mas kesini mau makan atau mau ngapain? Jangan tengok kayak gitu lah Mas, malu loh. Ih jijilah Nining. Oh iya Mama lupa, ini ada kado buat Dik Nining. Ih, apa tuh? Maksudnya apa ini Wak? Apa ini Mas? Ih Mas, gak usah lah Mas. Malu loh dilihat orang ini Mas. Gak apa-apa loh Dek, kemarin kan Mama sudah janji tapi kena musibah. Ini gak apa-apa, dibuka aja. Buka loh Ning, kok jadi penasaran aku. Iya buka lah Ning, buka. Ya udahlah biar aku buka. Apa ya? Cincin. Ya ampun, Nining dilamar loh. Oh my God. Iya Wak, Wak ngelamar Nining. Ya nggak mungkin loh Kak, itu cuma kado aja. Dik Nining juga butuh proses untuk nerima semuanya. Ya Allah Mas,
Makasih loh, Mas. Cucu! Pakein lawa. Iya, pakein lawa. Pakein. 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 Kalau aku sih kak, senang kalinya aku kak di Gang Suparni ini ada yang menikah, berkurang. Upeng. Pulang. Iya. Kita seujung. Ya enggak lo kak Tati, itu cuma kado doang. Kok doang? Hei, bukalah kau nining. Jadi pun enggak, belum tahu sama wamin apa enggak kau. Hei, bukalah minta uang kotakan potong-potong. Nih, lah.